الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، yang berhormat Bapak Dr. Ahmad Samsyuri bin Mukhtar, Menteri Besar Terengganu, semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhormat Dato' Haji Ar-Rahman bin Yahya, Setiausaha Kerajaan Terengganu. Yang berhormat Dr. Bapak Dr. Azman bin Ibrahim, yaitu Pengurus Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa. Yang berhormat Dato' Haji Tengku Hasan bin Tengku Omar, Pengurus Jawatan Kuasa Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan Wilayah dan Kesejahteraan Pentadbiran. Dan yang berhormat Bapak Arifin bin Draman, Pengurusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat. Kemudian juga yang berhormat Bapak Haji Muhammad Nur Huzaini bin Abi Rahman, Pengurusi Jawatan Kuasa Usahawan Industri Mikro dan Hal-Ehwal Penjajah. Dan yang lain yang mungkin tidak tersebutkan satu persatu, Pak Menteri Besar, kami mohon maaf. Tapi semuanya kami hormati dan kami hargai. Juga kami ini diantar oleh Pak Dr. Latif Abdul Latif. Alhamdulillah beliau menemani kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Singkatnya para hadirin yang hadir pada kesempatan ini, pertama kami sungguh menyampaikan rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini diterima dengan sangat hangat, dengan penuh rasa kekeluargaan, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah antara Lombok Utara dengan negeri Terengganu. Kami hadir pada saat ini bersama ada sekitar 14 delegasi rombongan dari Lombok Utara. Mungkin untuk lebih mendekatkan silaturahim kita, kami perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Bapak Haji Burhan M. Nur, Sarjana Hukum, memang ingin mempererat persaudaraan atas dasar ukhuwah Islamiyah, di mana juga Lombok Utara adalah merupakan daerah dengan komposisi penduduk 80% lebih yang beragama Islam. Ya, ini tentu menjadi salah satu ruang yang bisa kita saling banyak bekerja sama dalam konteks ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua adalah kemiripan geografi ya, maupun demografi ya, Lombok Utara dengan Terengganu sebagai kawasan maritim. Jadi kami juga memiliki panjang pantai sekitar 125 km, dan itu hampir seluruh pantai di Lombok Utara itu berpotensi untuk menjadi daerah pariwisata atau tempat pelancongan, karena alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki alam yang sangat indah. Ada Gili Trawangan, Gili Air, ya, Gili Meno, kemudian juga ada Gunung Rinjani, ada Danau Segara Anak dan sebagainya, yang kesemuanya itu menjadi destinasi dunia. Dan untuk di Gili Trawangan itu pada hari ini itu tingkat kunjungan pariwisata atau wisatawan itu mencapai sekitar 2.600 orang per hari di satu pulau, ya, sehingga tentu membutuhkan sumber daya yang banyak untuk mengelolanya. Kemudian di sana ada sekitar 432 hotel di satu kawasan pulau itu saja, ya, dan sangat ramai ya Pak, sehingga mudah-mudahan suatu saat kami mengundang atau menjemput Bapak Menteri Besar, kiranya suatu saat nanti berkenan untuk datang ke Lombok Utara. Kemudian selain itu juga ada kemiripan pada pola mata pencaharian masyarakat kita, petani, nelayan, kemudian pedagang. Ini mungkin dengan kemiripan-kemiripan seperti ini banyak hal yang bisa kita kerjasamakan. Itu yang landasan awal mungkin pada hari ini, seperti yang Pak Menteri Besar tadi sampaikan, insya Allah ini bukan yang terakhir, tapi ini mudah-mudahan menjadi yang pertama dan akan terus berlangsung hubungan-hubungan baik ini dengan rahmat Allah, sehingga kita bisa melakukan banyak kerjasama antara Terengganu dengan Kabupaten Lombok Utara. Kemudian kami juga melihat potensi-potensi yang mungkin untuk bisa kita kerjasamakan. Lombok Utara daerah dengan produk
produksi ikan, hasil ikan yang berlimpah, alhamdulillah, tapi belum dikelola secara maksimal dengan baik. Sementara kami baru sehari dua hari di sini sudah mendengar kerupuk lekor dan sebagainya, ya, lekor ya, lekor. Itu, dan kami makan dari kemarin itu hampir kerupuk apa itu berbahan ikan semua. Jadi kami ini mungkin potensi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas, lebih besar, karena Pak Dr. Raja Dulatif juga menyampaikan kepada kami bahwa kita ini kekurangan ikan kalau kita ingat. Sementara kami memiliki potensi ikan yang berlebih, Pak, karena belum dieksplorasi secara modern, itu masih sangat banyak. Jadi bertonton itu setiap hari yang kami hasilkan dari Laut Lombok Utara itu masih memenuhi produk lokal saja, belum ada industri pengolahan. Umpamanya kalau kita bicara industri hulu dan hilir, potensi ikan yang berlimpah di Lombok Utara itu mungkin bisa dipadukan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Terengganu dengan kerupuk dan sebagainya atau bahan-bahan makanan lainnya. Potensi pertanian kami juga alhamdulillah cukup besar, Pak. Jadi kami sekarang memang bekerja sama dengan New Zealand untuk terus meningkatkan potensi pertanian. Di Lombok Utara itu ada kelapa, itu hasilnya berlimpah juga sangat besar. Saya coba-coba bertanya berapa harga kelapa di sini, berapa harga kelapa di Lombok, ternyata bedanya sangat jauh. Jadi di sini harga kelapa sangat mahal, cukup mahal jika dibandingkan dengan harga kelapa kita di sana. Jadi kurang sekali. Sehingga saya justru melihat ada peluang. Kenapa tidak kelapa Lombok Utara yang kita bawa ke sini? Ya, kalau kita bawa dalam jumlah besar, tentu ini adalah merupakan investasi yang sangat menjanjikan bagi para pengusaha kelapa kita yang ada di Terengganu ini. Atau mungkin ada olahan-olahan yang bisa kita manfaatkan dari kelapa, ya misalnya santan, minyak dan sebagainya, VCO, ya, kemudian juga hasil-hasil lainnya yang tentu mudah-mudahan ada keberkahan dari pertemuan kita, majelis kita saat ini, sehingga ini akan bisa ke depan bisa kita kerjasamakan. Kemudian selain itu, keunggulan-keunggulan kita pada sektor pariwisata, Pak, tourism. Jadi kami mengenal juga Terengganu dengan pantainya yang indah, kemudian keindahan-keindahan alam lainnya, sehingga kami melihat akan lebih bersinergi apabila kita bisa melakukan kerjasama-kerjasama. Misalnya joint promotion, Pak, Lombok Utara nanti akan mempromosikan Terengganu, Terengganu mempromosikan Lombok Utara. Ya mungkin ini bisa menjadi bagian dari hal-hal yang bisa kita kerjasamakan. Paket-paket pariwisata mungkin bisa kita sama-sama kemas, sehingga yang datang ke Terengganu nanti akan datang ke Lombok Utara, yang datang dari Lombok Utara juga akan datang ke Terengganu. Jadi kami memiliki potensi pasar pariwisata yang sangat bagus di Eropa, kemudian Prancis, Inggris dan sebagainya, kemudian juga Jepang yang sangat banyak di Lombok Utara, Cina juga banyak, ya. Tapi kalau saya lihat potensi wisatawan dari Cina itu dibandingkan dengan yang lain itu agak sedikit. Sementara kami melihat Cina mungkin memilih Terengganu, maka Terengganu mungkin bisa diarahkan untuk ke Lombok Utara dan sebaliknya. Potensi yang bisa kita kerjasamakan seperti itu. Tadi kami berterima kasih Pak Menteri Besar yang menyampaikan takziah atas duka yang sedang dialami juga oleh masyarakat Lombok Utara. Kami saat ini sedang membangun juga 67 ribu unit rumah, karena itu rusak sobat, itu dengan korban tewas, ya. Itu meninggal dunia sekitar 479 orang di Lombok Utara saja. Nah, sehingga sekarang ini kami sedang melakukan percepatan, Pak. Nah, dalam konteks percepatan ini memang satu sisi kemanusiaan kita kedepankan, tetapi yang kedua, kalau ini bisa dibawa kepada ruang investasi juga sangat luar biasa. Alhamdulillah sudah dari Kuala Lumpur ada yang investasi, itu dari Caswell, itu juga membangun, direncanakan sekitar 5-10 ribu unit rumah di Lombok Utara. Nah, kami juga mengundang kalau ada pengusaha-pengusaha perumahan kita dari Terengganu yang ingin berinvestasi di Lombok Utara, ini juga menjadi investasi yang menarik, Pak. Kami memang membiayai dari pemerintah,
dari pemerintah Indonesia itu masing-masing rumah dibiayai, tetapi kami butuh percepatan. Percepatan ini ya kalau memungkinkan ya sesuai dengan perencanaan pemerintah, dananya sudah ada sehingga tinggal siapa yang mau bekerja datang untuk berinvestasi ya, sehingga ini saya pikir adalah investasi yang juga sangat menguntungkan Pak bagi kawan-kawan yang mau bergerak di bidang perumahan, konstruksi dan sebagainya. Karena bencana gempa kemarin ini memang ya Allah takdirkan untuk kami ini, mungkin ya istilahnya mungkin Allah merestart ya kita di Lombok Utara ini untuk bisa bangkit lebih bagus, lebih baik lagi dari sebelumnya. Kantor-kantor atau pejabat-pejabat itu sudah habis semua. Jadi mulai dari kantor desa, kantor camat, kantor bupati pun habis Pak. Jadi kami berkantor kemarin sempat di tenda, kemudian di kontainer ya. Sekarang alhamdulillah sudah ada kantor-kantor sementara yang kami buat. Nah, selain ini sebagai satu misi kemanusiaan ya, juga bisa menjadi ruang investasi yang dimanfaatkan dengan niat untuk saling membantu. Nah, ini beberapa hal yang mungkin kami sampaikan pada kesempatan ini. Intinya adalah kami ingin mempererat persaudaraan antara Lombok Utara dengan Terengganu ya, persaudaraan dalam konteks apapun ya, dalam konteks ukhuwah Islamiyah ataupun dalam bidang kerjasama ekonomi, pembangunan dan sebagainya. Selain itu juga Pak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menitipkan surat kepada kami untuk kami serahkan kepada Pak Menteri Besar. Beliau juga sangat berhajat untuk mengundang atau menjemput Menteri Besar dan semua kita yang ada di sini untuk suatu saat bisa bersilaturahim ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya ke Lombok Utara. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas sambutan yang hangat. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik. Demikian, terima kasih. Bila itu Fikul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Besar Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar menerima kunjungan hormat 14 delegasi dari Bupati Kabupaten Lombok Utara, Indonesia di Pejabat Menteri Besar Wisma Darul Iman. Kunjungan delegasi yang diketuai oleh Bupati Kabupaten Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar itu bagi meneroka jalinan kerjasama yang boleh dimeterai antara kedua-dua pihak. Dalam pertemuan tersebut, Dr. H. Najmul memberikan taklimat kira-kira 30 minit mengenai peluang perniagaan dan pelaburan yang boleh diceburi pemain-pemain industri dari negeri ini termasuk di dalam industri perikanan dan pelancongan. Dr. Ahmad Samsuri turut memberi penerangan ringkas perhubung pembangunan semasa negeri ini. Menurut beliau, terdapat beberapa persamaan antara Lombok Utara dan Terengganu termasuk dari aspek demografi masyarakat, pelancongan serta aktiviti nelayan yang merupakan antara sektor terbesar di daerah itu. Antara kerjasama yang akan diusahakan termasuk dari segi sektor pelancongan supaya pelancong-pelancong yang datang ke Lombok Utara dimaklumkan tentang potensi pelancongan negeri Terengganu dan begitu juga sebaliknya supaya rangkaian pelancongan kedua-dua negara lebih meluas. Hadir sama dalam majlis tersebut Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ir Rahman Yahya
Pengerusi Jawatankuasa Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan Wilayah dan Kesejahteraan Pentadbiran Negeri, Datuk Tengku Hassan Tengku Omar. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri, Arifin Rahman. Serta Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Asas Tani dan Pembangunan Desa Negeri, Dr. Azman Ibrahim. Wakil delegasi tersebut turut menyatakan minat untuk menjalinkan kerjasama dalam bidang pendidikan dan kerajaan negeri bersedia untuk menerima pelajar-pelajar mereka melalui program pertukaran pelajar dan sebagainya.